Ya kapan dia maunya itu hidup seperti itu? Masyarakat Muslim di NTT yang notabene-nya minoritas ya, tinggalnya di daerah pesisir pantai dengan mata pencaharian mereka nelayan. Nah, nelayan-nelayan ini nelayan-nelayan kecil dengan sampan yang kecil, mesin ketinting kecil seperti dari mesin-mesin bensin gitu yang kekuatannya 6 PK. Jadi penghasilan mereka ya paling-paling rata-rata ada yang sehari 20.000, kadang juga tidak bisa sampai. Maka timbul pemikiran kami bagaimana cara memberdayakan mereka, karena saya lihat kadang-kadang mereka harus berhutang pada rentenir untuk kepentingan operasi aja itu. Nah kapan dia makmurnya itu hidup seperti itu? Kalau berhutang rentenir belum digunakan sudah ditagih lagi oleh rentenir. Nah, jadi begitulah saya berpikir penting ada satu kapal yang mana kita namakan kapal dakwah nelayan. Pada kapal itu kita bikin cross stories dan air glass, tujuan bisa menampung hasil nelayan sembari pendapatan kapal ini ke depannya bisa membiayai program-program yang kita sudah rencanakan di sana. Kenapa kita butuhkan cross stories? Karena cross stories itu semacam kulkas. Jadi di kapal itu dibangun dua, yang pembekuan atau freezernya bernama air glass. Jadi di situ untuk kita produk es batu. Ikan itu pertama kali dimasukkan ke ruang pembekuan. Sekitar 8 jam dibekukan, baru dipindah ke cold storage. Cold storage itu pendingin aja, semacam kulkas pendingin, kulkas buah, kulkas sayur gitu. Jadi diamankan ke cold storage itu dalam posisi ikan itu sudah beku. Tinggal dijaga stand dinginnya itu untuk menjaga pembekuan itu bisa awet. Nah, itu dinginnya sekitar 20 derajat. Celsius di bawah 0, minus 20 derajat Celsius. Jadi seperti itu. Nah, dengan ikan yang beku seperti ini, memudahkan kita menjaga ikan itu, mempertahankan mutu ikan dalam jangka panjang. Ya, kemudian barangkali Anda bertanya, untuk apa dan kenapa dibutuhkan kapal dakwah seperti itu? Nah, ini bertolak dari pemikiran saya, dengan sampan yang kecil, nelayan tidak bisa meraih penghasilan yang besar. Karena ketika dia menangkap ikan di tengah laut yang jaraknya sekitar 60 mil dari daratan, yang memakan waktu hampir setengah hari, nah, ini tentu tidak bisa memuat ikan yang banyak. Nah, perlu adanya penampungan. Kalau dia menampung sendiri, dikhawatirkan cepat rusak, mutu ikannya tidak bagus, akhirnya dibuang percuma ikan. Kendala selama ini pada nelayan adalah bagaimana cara pasca panennya itu. Mereka tidak mampu untuk mengolah ikan pasca panen, apalagi seperti ikan tuna, tongkol, cekalang. Ikan-ikan itu mudah rusak dan susah untuk diawetkan dengan pengeringan misalnya. Lain dengan ikan dasar mudah untuk pengeringan, tapi ikan-ikan seperti itu hampir tidak bisa untuk pengeringan. Ya, satu-satunya jalan yaitu dengan pembekuan. Pendinginan aja sudah cukup. Nah, ketika dia akan mengantarkan ikan ini misalnya ke penjual, di sana ada penjual, ada buyersnya dari Jepang, Korea. Nah, tentu jaraknya juga jauh. Dia rugi lagi, dia operasional, kembali lagi ke sana. Sehingga kita berpikir pada waktu-waktu tertentu pun ikannya begitu banyak, sampai tidak tertampung dan terbuang begitu saja, mubazir. Nah, peluang ini kita petik. Dengan adanya kapal ini, pelemparannya jauh. Nah, maka untuk backup pemasaran ini, insya Allah sudah sangat bagus. Sekiranya tidak bisa pun, kita bisa memasarkan sendiri. Yaitu ikan itu kita lemparkan ke eksportir yang ada di kabupaten kami. Seperti dari Jepang, Korea, kita bisa bernegosiasi karena ikan yang kita miliki kualitasnya bagus. Kenapa kualitas bagus? Karena langsung diperoleh langsung dari nelayan tanpa berlama-lama, langsung dipindahkan ke cold storage. Nah, kendala nelayan selama ini kan dia tergesa-gesa melempar ke pasar karena dia hanya mengawetkan dengan es batu biasa ya. Ketika ditawar oleh buyersnya atau pembelinya,
dengan harga murah, terpaksa dia lempar karena dia khawatir ikannya akan rusak. Tapi kalau milik, kalau kita milik cold storage sendiri, kita tidak perlu khawatir. Karena itulah kelebihan kita. Ketika dia tidak mau beli, ya sudah, nanti saya cari pembeli yang lain. Nah, ikan kita bagus, kualitas oke. Jadi untuk pasaran, insya Allah dengan adanya kapal seperti ini bisa menjamin. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kapal ini bisa direalisasikan dengan wakaf dari saudara-saudara yang punya kepedulian. Nah, untuk apa? Nah, insya Allah dengan program ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Berarti secara tidak langsung kita bisa membabat kemiskinan yang dialami oleh nelayan yang sebagai minoritas muslim di NTT. Wakaf Anda akan memotong mata rantai kemiskinan saudara-saudara.